Assalamualaikum, channel Deddy Sapa Teman. Hari ini kita mengejar mas-mas. Bukan, mengejar Pak Anies Baswedan. Karena hari ini hari terakhir beliau ada di Palu. Jadi beliau melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Kota Palu. Kita ikut meramaikan, bukan meramaikan, memang kewajiban kita untuk sholat Jumat. Kita sholat Jumat di Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu. Channel Deddy Sapa Teman. Tapi saya ingin sampaikan terima kasih kepada masyarakat Pak.
datangnya pun begitu banyak mantan aktivis mahasiswa untuk datang ke tempat ini. Dan sekalian kita semua menginginkan Indonesia yang lebih baik. Betul? Karena itu mari kita kerja bersama. Insya Allah ikhtiar kita buat Indonesia yang lebih baik, lebih setara, nantinya dibukakan pintu berhasilnya Allah. Dan kita bersama-sama berharap bahwa apa yang kita inginkan, kita ingin Indonesia yang lebih adil, betul? Kita ingin yang setara. Dan kita ingin saya dengar ketika diskusi dengan masyarakat di sini, saya berdiskusi dengan pembina dan para aktivis, betapa Sulawesi Tengah ini sebuah provinsi yang kaya, kaya sumber daya alam, tetapi faedahnya belum dirasakan oleh mayoritas. Betul. Ini contoh bahwa kita harus ikhtiarkan. Tapi itu artinya seperti tadi pada saat kita memulai acara, sebagian ada yang mendapatkan akses lebih baik kepada orang lain. Betul. Ada yang bisa lebih dekat kepada yang lain. Kita ingin kesetaraan. Harus ada instruksi yang sama. Semua bersila, jangan berlutut. Begitu ada instruksi yang sama, kesetaraan di dalam sebenarnya. Betul. Kita ingin di Republik ini ada kesetaraan. Setuju? Karena itu saya ingin pada semuanya, mari kita saling mendoakan. Doakan agar kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Doakan agar bisa istimewa. Doakan agar dimudahkan perjalanan ini. Dan bagi semua yang di sini, soal memberikan kesehatan, memberikan kemudahan dalam semua urusan ini. Dan saling doakan kami di Jakarta menjalankan amanah beberapa tahun ini merasakan kiriman doa dari mana-mana termasuk dari Pak Muzik. Kami di Jakarta sering merasakan ketika ketemu jalan-jalan yang rasanya buntu, Allah kirimkan jalan kedua. Ketika ketemu dalam situasi yang kita merasa tidak ada penyelesaian, Allah kirimkan solusi dengan cara yang tidak terduga. Kami meyakini itu berkat doa dari orang-orang yang mengirimkan doanya dari tempat yang sunyi senyap yang tak terlihat. Alhamdulillah kami tak pernah melihat, tapi kami merasakan doa ini di Jakarta. Alhamdulillah amanah di Jakarta sudah tuntas, dan tuntas insya Allah Husnul Khatimah. Amin. Dan sekarang kita bersiap untuk amanah berikutnya. Bismillah, doakan semuanya baca. Ini karena di masjid tidak boleh kampanye gitu misalnya. Tapi saya tutup pada semua, doakan agar amanah, doakan agar istiqomah, dan insya Allah niat baik bersama orang baik dengan cara baik Allah bukakan pintu-pintu jenang. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap pada semua insya Allah saya terang ini bisa jaga. Sampaikan salam buat keluarga, sampaikan salam untuk tetangga, untuk kolega. Inilah perubahan yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Salam hadirin warahmatullahi wabarakatuh.